Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac lalu tidak merencatkan sumber pendapatan usahawan industri kecil sederhana, khususnya peserta Pasar Tani Fama. Di Johor misalnya, kewujudan pasar segar terkawal di 7 pasar tani kekal membolehkan para usahawan meneruskan perniagaan seperti biasa, namun perlu mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Pengarah Fama Johor Syahrizan Sudiman memaklumkan seramai 273 usahawan terlibat di dalam operasi pasar segar terkawal sejak Mac lalu dan merekodkan nilai jualan kira-kira RM15 juta. 13% daripada hasil berkenaan adalah melalui konsep jualan dalam talian atau agrobazar online. Bagi memberi nilai tambah kepada peserta-peserta kita ni, pendapatan peserta-peserta kita ni, kita adakan jualan secara online, iaitu menggunakan platform Agrobazar Online lah, ABO. Di samping itu juga, kita ada juga konsep jualan secara pre-order. Untuk makluman, untuk jualan online saja dan pre-order, kita ada lebih kurang RM200,000 lah yang telah berjaya kita hasilkan sepanjang bulan Mac, April, Jun sehingga Pihak Fama menggalakkan para peserta untuk mempergiat penggunaan aplikasi dalam talian bagi mempelbagaikan kaedah jualan. Fama Johor juga mempersiapkan para peserta dengan menghantar mereka mengikuti kursus berkaitan jualan secara dalam talian. Majlis Amanah Rakyat MARA akan mengambil tindakan